Dengar kata fan Liverpool ni tak senang duduk. Duduk lama sangat dalam gua tu sampai 2 minggu. Biasalah, member tak biasa duduk dalam gua. Kita dah biasa, tak ada masalah. Ada stok Maggi banyak. Okey, game yang pertama minggu ke-12. Leicester City kena tibai 3-0 mat dengan Chelsea. Dalam game ni Leicester City dah mencatatkan bolos paling banyak daripada set piece opponent, iaitu sebanyak 8 gol musim ni. Kalau kita tengok rekod Brendan Rodgers ni lawan dengan Chelsea sangat teruk. Dalam 14 pertemuan hanya sekali je dia menang. So memang Chelsea ni memang nightmare lah untuk Brendan Rodgers kan. Payah nak menang. Untuk Chelsea memang tak ada isu lah pasal mereka punya squad ni. Segalanya berjalan dengan lancar walaupun tak ada striker Lukaku masih injured kan. No problem. Mereka punya defense tu memang kau-kau next share. Musim ni dah mencatatkan 13 gol. Itu kalau campur semua defender daripada kelab lain masih tak mencapai jumlah ni. Memang gila. So Chelsea ni memang kita tak boleh nak sentuh, tak boleh nak bahan lah. Jadi lah ni memang The Blues menjajah Premier League dan juga Melaka lah. Melaka tu biru lain, biru lain. Seterusnya, 2 minggu lepas aku cakap West Ham adalah United yang sebenar. Sampai kan nak isi borang sokong West Ham United kan. Tapi minggu ni mereka pun kalah. Aduh, tak boleh pakai juga. Tak apalah, kita abaikan West Ham ni. Next game, game ni berat sikit lah kalau aku nak sembang ni. Watford tibainya MU tu 4-1. Game ni bukan lagi kita berpijak pada realiti guys. Ini siap kena pijak dengan realiti tu. Memang teruk. Selalunya bila mana laungan hashtag Ole Out tu berkumandang dengan begitu hebat dan meluas, akan ada satu ketika keajaiban melanda daripada skuad MU yang serba kekurangan ni menjadi prime Brazil demi menyelamatkan status Ole tu sebagai manager kelab. Tapi untuk game kali ni keajaiban tu sudah tak ada. Kita tengok ada satu masa MU boleh comeback untuk ligan balik 2 gol Watford tu. Sampai masuk Van de Beek tu, dia punya efek dia memang sangat bagus kan. Banyak supply bola ke depan, dapat hasilkan satu gol, satu lagi gol offside. And then selebihnya Ronaldo banyak gila miss chance. Sayang betul ya. Macam mana kita tengok Ronaldo sebelum ni yang clinical dalam dia punya shot, dalam jaringkan gol, game ni tak ada secara tiba-tiba. Dan lagi tiba-tiba untuk pertama kalinya Harry Maguire mengutip red card. Aku kalau bab Maguire memang aku geram lah. Benda dia boleh passing, dia nak gelek lagi. Hang dah lah berat. Hang bukan Rudiger kan, ataupun Ben White yang boleh dribble ke depan. Sedar diri sikit. Jadi tak cukup dengan tu, ditambah lagi 2 gol pada Watford menjadikan hasil 4-1 di hujung permainan. Ini memang kesudahan untuk Ole kan. Dia kena pecat kan. Dia punya ending dia memang sangat menyedihkan. Aku sebagai fan United, aku sangat sedih lah dengan pemergian Ole ni. Bukan aku tak mau dia belah daripada MU, nak, cumanya bukan dengan cara macam ni. Sangat menyedihkan. Sebab bila kita recap balik kan, macam mana skuad MU di bawah kendalian Ole ni sangat bagus waktu dia lawan PSG kan, 2 kali kita tahu. Lepas tu rekod dia lawan MC pun bagus kan. Ada potensi dan juga perkembangan walaupun tak ada lagi piala dan juga achievement, tapi nampak jalan ke arah tu. Sampai musim ni segalanya terbantut, segalanya tak menjadi. Ibarat Ole ada hadnya dan hadnya adalah di sini. So dia dipecat lah dengan serta-merta lepas game. Sedih mat. Aku sampaikan ada teori kan, disebabkan Ole kena pecat ni adalah Ronaldo. Ini kalau aku buat keluar statement ni mesti ramai yang marah aku ni. Tapi macam ni ya. Sebelum ni aku tengok kan, Juventus 5 musim stable di bawah Allegri Masuknya Ronaldo first season, pump Allegri kena sack. Ganti dengan Sarri kena sack. Masuk Pirlo, favourite club mereka pun kena sack juga. And then MU waktu tu 3 musim di bawah Ole menunjukkan kesan yang positif. Masuknya Ronaldo musim ni, pump kena sack. So apa nampak teori yang aku nak sampaikan ni? So tak apalah, kita abaikan lah, kita biarlah board MU yang sebenarnya lagi bermasalah tu fikir manager mana yang sesuai untuk MU lepas ni kan. Sementara ni Carrick ambil alih, kita tengok lah macam mana pergi dia kan.